Van, lo kenapa? Kok kayak sedih gitu? Loh, kok ada musik kayak gini? Kayak di film Korea aja, anjing. Eh, Van, kok apa-apa kan? Bencana. Alah, yang bener. Lu jangan bercanda lah. Bencana. Sampai kayak gitu loh, mau nangis itu kenapa? Eh, Van. Bencana. Eh, goblok. Wah, sakit nih orang. Bencana, ya. Sini, gua ajak ke rumah sakit jiwa lu. Sini. Bencana. Aneh nih orang. Bencana. Ya, udah biasa lah kalau obat habis itu ya gitu guys. Oke guys, jadi di video kali ini teman-teman ya, gila, aku bakal bikin video yang super duper nikmat guys. Aku baru aja nemu nih ya, menu ayam geprek dari Nashville Chicken teman-teman. Kemarin Nashville itu kan yang merah-merah itu kan, yang bubuk-bubuk yang pedes banget itu guys. Ternyata dia itu ada ayam gepreknya guys ya. Jadi langsung aja. Nah, ini aku ada nasi, terus ini ada bumbu-bumbunya ayam geprek. Wah, jadi ini dia guys, sambal gepreknya guys ya. Tuh, sudah kita tuang. Beh guys, kalian bisa lihat ya, gila, ini tuh sambalnya tuh ada sambal hijau, merah. Wah, pokoknya aku belum tahu sih, belum pernah nyobain guys. Jadi langsung aja daripada penasaran. Sebelum kita makan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Wah, ini udah pasti gila banget guys ya. Nih, kasih sambal guys. Gurih banget, lumayan pedas guys. Ini bumbu geprek ayam Nashville ini emang beda guys ya, dibanding yang lain-lainnya gitu ya. Nasi. Sambungnya tuh fresh. Guys, kulit sambal nasi itu. Wah. Gak ada obat. Kalian udah pernah nyobain belum guys? Komen di bawah ya. Btw aku beli es coklatnya guys, udah sisa setengah ya, sudah minum. Wah, es coklatnya mantep banget. Nih, pahanya nih. Wow guys, enak banget ya. Kalau kalian bosan nyari ayam geprek yang gitu-gitu aja, bisa nih pesan. Main pedas guys, bau terasa.
lembut banget guys, ayam gepreknya tuh loh, ayam geprek Nashville. Wah, 15 guys. Kacau men. Ini pakai sambal nasi, wah. Gak bisa berkata-kata guys. Ini mirip sama bumbu gepreknya Bensu guys. Sebenarnya Bensu tuh enak juga gitu sambal gepreknya. Gila men. Nasi sambal ayamnya dijadiin satu, bah. Kombo maut nih dicampurin guys, bah. Kita menuju ke suapan terakhir ya, hampir makan. Ini tuh super duper nikmat guys ya, asli. Ayam geprek ini tuh salah satu ayam geprek yang terenak menurutku teman-teman. Soalnya dari sambal itu dia tuh fresh dan beda dibanding ayam geprek biasanya. Ayam geprek biasanya tuh kan cabai biasa gitu yang merah aja, terus dikasih paling garam, bawang putih digeprek. Kalau ini ada cabai hijau, cabai merah, terus rempah-rempahnya tuh enak banget guys. Kayak fresh aja gitu, enak banget. Sekilas tuh kalau kalian tahu sambal embe, dia tuh mirip kayak sambal embe juga guys. Aku rekomen nih buat kalian. Oke, jadi segitu dulu guys video dari aku. Kalau suka, like, comment, dan subscribe teman-teman. Next, kalau mau aku ubah apa lagi, silahkan tulis buat teman-teman. Sebanyak-banyaknya yang bagus, aku bakal bikinin videonya buat kalian guys. Oke, segitu dulu video aku. Aku Fender Kata. Peace, dadah. Boom!